Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Zakaria Ramadan, dimana tepat pada jam 2 malam ini, pada tanggal 2 Muharram 1445, dimana pada malam hari ini kedatangan jamaah haji dengan total 162 jamaah haji akan tiba di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung dari kloter 49. Tentunya pada malam ini kedatangan jamaah haji akan disambut dengan berbagai rangkaian acara. Di antaranya sambutan-sambutan, di salah satu sambutan tersebut akan dipimpin oleh Ketua KBHU Darussalam Kyai Haji Muhammad Hasyim Syafaat, dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Selepas pelaksanaan sholat subuh, kemudian jamaah haji bisa kembali ke kediamannya masing-masing guna untuk bertemu dengan kerabat, saudara yang ada di rumah, di mana pada malam hari ini diperkirakan semua jamaah haji sudah menempati kediamannya masing-masing. Katanya unik, unik dan baik, sehingga jamaah haji yang memakai kursi roda semuanya komplit, rukun dan sunahnya komplit, semuanya bisa dilaksanakan dengan kita saling kerjasama yang baik, kompak, bahu membahu, sambung rasa persaudaraan haji di KBU Darussalam. Kula mewakili jamaah haji KBU Darussalam Blok Agung tahun 2024 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus KBU Darussalam Blok Agung. Muhammadun alaihi salatu wassalam. Sebagai pengasuh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah, keluarga jamaah Haji KBHU Darussalam, yang mana pada kesempatan tahun haji ini ikut di KBHU kami, dan mudah-mudahan kami senantiasa dapat menjalankan amanah dan tugas kami sebagai pimpinan KBHU. Jangan khawatir para jamaah sekalian, setiap malam santri Pondok Pesantren Darussalam, baik putra maupun putri, yang hampir 10.000 santri, mendoakan panjenengan semua, mengiringi sepanjang perjalanan mulai dari berangkat depan Masjid Darussalam sampai pulang detik ini. Setiap malam menjelang tidur santri menjalankan ibadah sholat malam dan disisipkan doa keselamatan untuk para jamaah haji. Mudah-mudahan setelah datang selamat, berangkat utuh, pulang utuh, menjadi semua sebagai hujat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji tidak dimulai salah satu keluarga. Dengar dari penjelasan dari monggo, mobil satu bisa langsung parkir di depan masjid. Harapan kita nanti di masing-masing sebelah orang kanan, yang mau mengikuti sebelah kiri melaksanakan kiri, ibadah selatan, haji nanti bisa diarahkan untuk ke Darussalam Blok Agung. Mudah-mudahan Blok Agung berkembang dengan baik
melihat dari perjalanan yang luar biasa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai rangkaian acara penjemputan kedatangan jamaah haji. Di sini sudah kita saksikan bahwasanya beberapa kegiatan acara untuk saat sekarang, yakni penjemputan dan langsung menuju ke rumah masing-masing daripada jamaah haji. Demikian dari saya, apabila ada pertanyaan dan harapan kami semua, semoga jamaah haji diberikan jamaah yang mabrur, menjadi jamaah yang mabrur diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dan bermanfaat kepada sekitarnya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, Ahmad Zakaria Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.